selalu ada. Semua bentuk, ya, semua pencapaian itu ada mahar, ada yang harus diserahkan. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari yang rame-rame berlari. Baik, itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ini selalu terlalu. Waktu ujian tiap hari lewat itu berarti waktu ujian itu masuk. Jadi ini pertama, karena saya ajar praktika, saya suruh dorang masuk. Dorang kalau memang saya ada bicara lain daripada yang dorang yang terdengar, dorang mau bicara. Tapi selalu saja saya sampaikan, yang tidak mau sukses, yang memang hanya target mau pegang ijazah, tidak perlu pintar, tidak perlu keahlian, ngomong dari sekarang. Yang respon baru satu orang. Tapi barusan Pak Lubis bilang sudah ada tiga ya, yang pergi. Bagus, berarti saya lupa. Hanya ada lagi, kalau sudah tidak cinta di situ, maka sekarang, dari sekarang ini, makan tidur bangun, kerja apapun yang dilakukan, itu harus ingat bahwa tujuan itu mau yang di sana. Target itu barang ini.